ini diajak untuk makan bakso di Jogja, tapi pada kenyataannya tidak jadi makan di Jogja, malah ke Solo. Di Solo itu pertama singgah di toko pakaian, setelah toko pakaian kemudian makan bakso menurut dari keterangan korban. Setelah makan bakso, korban ini sempat menangis. Dia menangis tapi dia takut untuk memberitahu. Maksudnya dia pengen pulang ke Klaten, tetapi menangis. Setelah menangis itu dibawalah ke mobil, langsung menuju ke Bogor. Ya, menuju ke Bogor. Itu kronologis kejadian. Kemudian, kami dari kepolisian mengetahui kejadian tersebut sekitar sore hari, karena sudah mulai ramai dibicarakan, kemudian mulai keluar di medsos. Sehingga kita tidak lanjutin, kita datang ke TKP, ketemu dengan ibu korban, dan ternyata kita mendapatkan kronologis, kemudian kita juga mendapatkan bukti-bukti ataupun keterangan-keterangan dari saksi, baik melalui olah TKP, kemudian juga dari CCTV yang ada di sekitar TKP. Bahwa dan sekitar CCTV, bahwa yang pelaku di TKP yang benar datang, ya mobilnya melintas, atau melintas di sekitar TKP. Kemudian perjalanannya sempat ditelepon oleh ibu korban, ya, kepada kedua pelaku. Pelaku ini adalah salah satunya bernama IR, ya, ini inisialnya, dan satu lagi adalah RA, ya, ini merupakan ibu dan anak. Kemudian ditelepon. Pada saat ditelepon itu jawaban dari si R, ya, jawaban dari si R bahwa dia tidak bersama-sama dengan saya. Jadi terus pulang, ditanyakan juga, tetapi saudara EW, saksi yang di TKP mengatakan bahwa benar si korban ini tadi pergi bersama-sama dengan dua pelaku. Setelah didesak, akhirnya pelaku mengatakan memang benar tadi bersama-sama dengan saya, tetapi setelah makan bakso kita kembalikan. Kalau ternyata tidak, ya, setelah makan bakso itu langsung pergi ke Bogor. Berdasarkan itu kita terus melakukan penyelidikan, kita selidiki juga ke Jogja, tempat dia bersekolah, dan kemudian kita dapatkan juga informasi bahwa yang bersangkutan kerja di Bogor. Kita berkoordinasi dengan Polres Bogor Kabupaten, ya, untuk mencari tahu apakah benar salah satu pelaku bekerja di rumah sakit yang ada di Bogor ternyata benar, dan kita melakukan penyelidikan dan kita berkoordinasi. Dan tanggal 24 malam hari Rabu tepatnya, ya, pukul 9 atau 10 malam pelaku berhasil kita amankan dengan bantuan Polres Bogor. Kita koordinasi hari itu juga, kita berangkat ke Bogor untuk melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.